Kita sekarang ini sedang berbaik-baik dengan UMNO. Kita sedang berbaik-baik dengan MC. Kita sedang berbaik-baik dengan MIC. Ingat, UMNO rebah. Sebab apa UMNO rebah? Sebab semua orang tahu pemimpin-pemimpin dia tidak amanah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pemerintah di negara kita. Banyak yang terlibat dengan rasuah. Tetapi kita, walaupun kita boleh berbaik-baik dengan mereka, kita mesti berhati-hati. Kita kena ingat, jangan sekali-kali kita cuba membela orang-orang yang rasuah. Salah tetap salah, kawan tetap kawan. Yang bersalah mesti dihukum. Jangan kita simpati dengan mereka.